Alhamdulillah wa syukurulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar bapak ibu sekalian? Kalau saya tanya apa kabar, ibu apa jawab? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Harus semangat dong. Apa kabar bapak ibu sekalian? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Begitu. Ramadan itu harus ceria, senang. Ya, nama juga marhaban ya Ramadan. Di mana-mana kan spanduk tuh marhaban ya Ramadan. Marhaban itu kan asal katanya rohbun, lapang hati, senang. Jadi kalau kita ngomong marhaban harus senang, harus ceria. Wajahnya ini ceria semua, meskipun banyak beban, gak apa-apa. Ibu bapak sekalian, judulnya istiqomah. Ya, istiqomah jangan diplesetin, istri ketiga dikontrakin rumah, jangan. Di dalam diri kita ini ada dua yang saling tarik-menarik antara satu dengan yang lain. Ada yang disebut dengan ar-ruh, ada yang disebut dengan an-nafs. Ya, ada ruh, ada nafs. Apa itu ruh? Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ya Muhammad, bila ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang ruh, itu adalah urusannya Rabb kita Allah. Yang jelas kalau kita disebut meninggal dunia, sesungguhnya yang mati itu kita punya tubuh. Dipisahkan antara ruh dan jasad kita. Begitu Pak. Ruh itu miliknya Allah, datang dari Yang Maha Suci. Ruh itu suci. Maka kembalinya ruh itu ada yang disebut dengan su'ul khatimah, ada yang disebut dengan husnul khatimah. Makanya ketika kita ada yang wafat, diumumkan tuh di masjid, dekat rumah saya diumumkan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pasti dah mati itu. Betul ya? Masalah artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un belum tentu semua tahu, Pak. Tanya tuh anak muda, belum tentu semua tahu artinya. Apa itu arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Dia jawab, jangan ditanya kemana aku pergi. Apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Itu ada tiga maknanya. Yang pertama, minallah ilallah. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Itulah ruh. Jadi kalau kita bicara ruh hari ini, ada nafsu, ada ruh. Ruh itu sesuatu yang indah, sesuatu yang bersih. Yang Allah titipkan ke dalam rahim mak kita dulu. Dia titipkan ke dalam rahim sang ibu ketika kita berada dalam rahim ibu itu. Betul Pak, betul ya Ibu. Saya masih ingat ketika saya berada dalam rahim almarhumah ibu saya. Kemana ibu saya pergi, saya ikut dengan dia. Iya. Ini ngaji santai aja Pak, gak usah tegang-tegang. Judulnya kan istiqomah, santai saja. Ya. Kalau tadi pagi Bapak nyaksikan, insya Allah kita bisa ketemu di setiap jam 3 sampai setengah 4 di TVRI. Kajian tentang menjelang sahur. Ya, insyaallah nanti ketemu lagi pembahasannya ikhlas versus riya. Insyaallah dalam minggu ini, saya enggak tahu kapan. Jadi santai-santai aja, Pak. Ya, Ramadan tuh slowly, ibarat kita naik gunung anak muda. Ada anak muda yang suka naik gunung di sini? Halo. Kalau anak muda enggak suka naik gunung itu enggak suka tantangan hidup. Saya waktu muda, Pak Haji Jainal, waktu kuliah dulu di Medan itu, ada namanya Mapala, mahasiswa pencinta alam dan lingkungan.
Salah satu programnya itu biasanya naik gunung. Di sana kan ada dua gunung tuh, ada Sinabung yang sekarang lagi flu. Lagi flu dia, Pak, belum batuk. Masih ngendus saja. Itu aja dia takut, apalagi batuk dia, Pak. Oh iya, ada Sibaya. Nah, kita paling sanggup naik Sibaya itu. Itu biasa kalau naik gunung anak muda, itu enggak boleh sendiri naik gunung, harus rame-rame, betul? Kompak. Kemudian naik gunung itu kan harus persiapannya matang. Stamina harus fit. Terus ngapain? Ada satu target kita, sampai di puncak. Ada orang sampai di puncak, dirikan bendera, ada bendera merah putih, ada bendera perkumpulannya, itu kebanggaan tuh. Kalau sekarang kan ada selfie-selfie. Sekarang kan semuanya selfie, Pak. Sambil sholat selfie, ambil umroh selfie. Rasanya kalau enggak difoto enggak sah itu ibadah, gitu loh. Memang udah zamannya begitu. Nah, jadi apa tujuan sampai di atas anak muda? Tujuannya begitu sampai di atas, kita pengen menyaksikan matahari terbit atau matahari terbenam. Itu indah sekali. Nah, hari ini Ramadan baru mulai nih, Pak. Pendakiannya masih sedikit, baru 6 hari. Jadi ibarat kalau naik gunung, baru sepertiga anak muda. Ya, sepertiga. Jadi kalau sepertiga, puncaknya kapan Ramadan ini? Nanti 20, 21, 22, 23, sampai akhir. Itu baru puncak Ramadan. Jadi kalau sekarang, hari ini, santai-santai dulu, slowly. Supaya sampai di puncak. Biarlah satu juz hari ini baca Quran, besok dua juz, tiga juz, terus. Jangan hari ini satu khatam, besok langsung istirahat. Maka kebiasaan masyarakat kita kan begitu, di awal digas kencang, di akhir banyak kemajuan. Sehingga sapnya pun maju ke depan. Nah, karena dia tidak tahu di mana puncak itu Ramadan. Maka kita bicara istiqomah supaya sampai ke puncak. Jangan di awal-awal ini kita semangat, di akhirnya masjid kosong. Karena tidak punya planning. Jadi ibarat naik gunung, saudaraku, hari ini kita memulai, maka ada panduannya. Supaya istiqomah sampai di puncak bagaimana? Itu yang akan kita bahas nanti. Kembali ke kaji kita. Dalam diri kita ini ada ruh, ada nafs. Karena waktunya satu jam, saya harus santai-santai. Padahal materi saya ini 10 menit sudah selesai, Pak. Satu jam, wah. Iya, sementara lontong gak ada lagi ini. Ibu, bu, saya kalau ibu gak jawab gak senang saya. Ibu, ibu punya handphone? Punya, berapa bu? Biasa 2, 3, alhamdulillah. Emang begitu bu, itu tergantung merek. Tergantung merek pak, tergantung harga. Kalau harganya gak mahal dikit, cara pegangnya beda. Beda. Beda pak, kalau handphone saya kan handphone yang penting bisa nyala gitu aja. Ini bukan handphone gengsi pak, yang penting bisa nyala. Tapi isinya semua ada di sini, tafsirnya ada, hadisnya ada, saya masukin di sini. Kan beda-beda pak. Kalau misalnya pertemuan hari ini kelasnya eksekutif, handphonenya mesti harga sekian. Begitu pak. Makanya ibu bisa handphonenya 3-4, itu biasa begitu. Nomornya kan beda-beda pak, untuk kalangan tertentu nomor ini yang diberikan. Ya, terserah dah, yang jelas handphone itu ada manfaatnya enggak? Banyak, banyak. Nah, kalau dulu orang Sunda itu handphonenya mereknya biasanya itu Nokia. Dulu kan sempat tren itu Nokia. Gitu ya. Kalau kami orang Batak, merek handphonenya itu dulu Ericsson. Ericsson, kan gitu ya, Ericsson. Kalau orang Padang, itu merek handphonenya sempat populer. Apa pak? Samsung. Coba cek nih orang Padang nih. Saya bisa garanti handphonenya tanpa sadar Samsung. Di kantor saya pegang marketing. Di tempat saya itu, seluruhnya marketing itu orang awak semua. Namanya Padang pandai dagang pak. Nah, kalau Batak kan banyak taktik. Kalau Jawa katanya ya gewayang.
Kalau Sunda suka dandan, suka daun-daunan. Kalau Madura katanya manusia dunia akhirat. Luar biasa. Oke. Kalau orang Jawa handphonenya apa, Pak? Oppo, Mas. Iya. Ini segmented sekali ini. Iya, iya. Oppo, Mas. Iya. Sekarang kan lagi naik daun tuh. Kalau kami orang Aceh handphonenya Motorola. Motorola. Santai aja, Pak, kita ngajinya ya. Jadi enggak usah pusing-pusing, Bu, ya. Apapun merek handphone kita, Bapak Ibu sekalian, saya cuman begini saja. Handphone itu apapun mereknya, ada gunanya, ada. Untuk apa? Misalnya, kita kepengen bangun malam untuk tahajud. Ini di luar konteks Ramadan dulu dah. Kalau Ramadan nih, insya Allah mudah-mudahan, itu ada yang bangunkan kita malam. Apalagi di era saya, Pak, tadi jam 3 itu sudah mulai sahur, sahur, sahur. Begitu, Pak, dipukul drum kayak Persija main bola aja. Tapi ada bagusnya. Iya. Kalau di komplek ini kan gak boleh, Pak, mengganggu ketentraman tetangga. Mikrofon aja gak boleh di atas, Pak. Tetangga saya, jemaah saya, maaf, saya rumah dekat masjid. Di samping masjid itu ada Romo tinggal di situ, non-Islam. Dipanggil Romo karena dia termasuk pendetanya di Desa Putra itu. Itu jam 3:30 itu kan masjid sudah mulai itu, Pak, mikrofon kencang aja itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Begitu. Itu kalau saya ke masjid subuh, Pak, itu Romo tadi nyuci mobil ya, Pak. Udah bangun duluan dia. Dia bilang ke saya, hebat nih masjid, kenapa? Saya setiap pagi itu harus bangun. Kenapa, Romo? Saya bilang, iya iya, bangun. Bung, saya di samping masjid. Cuman boleh saran gak, Pak Ustadz? Sarannya apa, sih bilang? Bisa gak itu mikrofonnya diarahkan ke sana kayak begitu? Saya gak jawab, Pak. Cuman saya candain, Bapak hebat, saya bilang. Kenapa hebat? Bapak gak Islam aja bangun. Sementara banyak yang Islam kok gak bangun-bangun, saya bilang. Iya. Padahal panitia masjid programnya itu menaikkan menara masjid, Pak. Dari ukurannya 10 meter jadi 20 sekarang. Ketua masjid saya itu polisi di Jagakarsa. Saya tanya ke beliau, Pak, apa relevansinya menara dinaikkan dengan pertambahan jamaah? Gak ada, Pak. Mau 10 meter, mau 20 meter, jamaah gak nambah. Kalau begitu ngapain ditinggiin ini menara? Kenapa? Karena bicara istiqomah. Karena kita bicara fasilitas. Nah, handphone tadi ini, yang fasilitas ini, ya, kita mau bangun nih jam 3 malam nih, atau jam 3:30 deh, sholat tahajud. Kita gunakan nih handphone. Kalau dulu barangkali, Pak, kita mohon maaf, saya di kampung dulu, ya, palingan pakai jam beker, Pak, ya. Dulu kan jam beker. Jam beker namanya itu ya, Pak, generalnya. Kring, 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 krrrr, krrrr, gitu. Iya kan? Nah, kalau sekarang kan gak keren lagi, udah ada handphone, Pak. Tinggal kita setel aja jam berapa mau bangun, betul? Itulah manfaat salah satu handphone ini. Jam 3 kita program mau bangun. Saya mau nanya, kira-kira begitu handphone ini bunyi, sikap kita dengan handphone yang tadi itu gimana? Bu, diapain tuh handphone? Kita udah mau sholat nih, jam 3 kita nyalain. Begitu jam 3 nyala tuh handphone, cing, cing, cing. Kira-kira handphone diapain? Matiin, Pak. Nah, di sini nih. Ada yang matiin handphone, tidur lagi. Betul? Ada yang matiin handphone, bangun, langsung sholat. Sesuai dengan niatnya. Ada sama sekali handphonenya enggak dimatiin. Karena ngoroknya lebih kencang dari suara handphonenya. Ada 3 nih klasifikasinya. Jadi kalau bicara istiqomah, ini dulu yang mau kita koreksi. Ruh dan yang namanya ruh dan nafsu ini, mana yang lebih berperan dalam diri kita? Mana yang lebih berperan? Kalau ruhnya kalah dengan nafsunya,
Itulah yang disebut dengan nafsu ammarah. Bapak boleh lihat surah Yusuf. Surah Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratum bisu. Innan nafsala ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Surah Yusuf ayat 53. Bu, ibu sering baca surah Yusuf? Sering, apalagi dulu ketika ngandung. Betul. Hampir semua itu ibu-ibu kalau ditanya, udah berapa bulan? Dua bulan, Pak Ustaz. Baca Quran, baca. Surat apa? Pilihannya Yusuf, Maryam. Saya mau nanya, kenapa ibu baca surah Yusuf? Halo? Kenapa baca surah Yusuf? Supaya itu niatnya tidak salah tuh. Kalau niatnya karena ganteng belum tentu, Pak. Ada yang ibu capek banget baca surah Yusuf, tiap hari selesai. Lahir anaknya enggak ganteng, Pak. Dia tanya kiai, "Kiai, katanya baca surah Yusuf anaknya ganteng." Kata kiainya, "Lihat dulu bapak mamanya siapa." Ya pemahaman kita sebatas itu. Padahal salah satu di antaranya ini nih. Yusuf itu anak muda ekonom. Yusuf itu ekonom, Pak. Dia yang menata kehidupan ekonomi masyarakat yang namanya Mesir di zaman itu. Betul? Yusuf itu ketika digoda oleh wanita yang cantik, punya harta yang banyak, anak muda, dia tidak berpaling. Karena dia tahu ini ayat. Dia bilang, "Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya." Ya Allah, ya Rab, penjara itu lebih baik bagiku daripada aku menyentuh ini perempuan. Ayo anak muda, begitu sikapnya. Makanya ibu baca itu surah Yusuf supaya anak kita punya sikap, tidak boleh selingkuh. Itu. Gitu. Cuman kan kita baca surah Yusuf supaya ganteng, niatnya beda. Kenapa baca surah Yusuf? Supaya tampan. Oh, banyak, Pak. Nabi Yusuf itu dicemplungin sama saudaranya, dicemplungin. Betul ya? Harusnya kan begitu dia berkuasa, itu saudaranya dicemplungin lagi sama dia, harusnya. Kalau saya, Pak, belum tentu itu. Saya mungkin dicemplungin sama saudara saya waktu saya enggak punya apa-apa. Begitu saya punya, kan pengen juga kita. Dulu lu gua begini buat ya, sekarang balas. Kan begitu, Pak. Tapi Nabi Yusuf enggak. Dia maafkan itu. Itu yang disebut dengan ihsan. Anak muda, hari ini kita enggak punya apa-apa nih. Dibully sama senior kita di kampus atau di mana, dikerjain sama senior. Kita kan dendam nih. Kapan ya nanti kalau saya segala tak sikat. Nah, begitu selesai kuliah, ditakdirkan Allah kita yang junior menjadi pimpinan sama dia. Kira-kira gimana kita? Pasti ingat tuh dulu ketika di kampus ini yang ngerjain gua ini. Kan pasti begitu, Pak. Begitu kita punya kekuasaan, apa kita bilang sama staff kita? "Hei, Hardi, sini sini sini. Ada apa?" Itu bos gua, itu yang dulu kan yang senior di kampus, iya ya. Itu pindahin aja, pindahin. Kenapa, Pak? Pasti, Pak, naluri manusia begitu. Tapi ketika kita bicara soal istiqomah, bicara soal nafsu dan roh, roh kita yang menang, kita bilang, "Dulu memang dia pernah nyakitin saya. Waktu itu saya enggak punya apa-apa. Terus sekarang ente sudah punya, apa perlu balas dendam?" Oh, jangan. Justru dia yang pernah nyakiti saya itu, angkat dia sebagai penasehat saya. Karena bagaimanapun ketika itu dia punya jasa. Kalau dia tidak menyakiti saya tidak menjadi orang seperti ini. Harusnya begitu. Itu yang disebut dengan ihsan. Dan itu yang ada pada contoh Nabi Yusuf alaihissalam.
Bu, bu, apabila nafsu lebih tinggi dari ruh, namanya nafsu ammarah. Inna nafsa la ammaratum bisu. Nafsu ammarah itu cenderung mengajak kita kepada kejahatan. Gitu. Kenapa ibu baca surah Maryam, bu? Enggak mau jawab ibu, lagi takut salah. Ibu, Maryam itu Allahu Akbar. Maka dalam Quran dari surah Ali Imran. Ali Imran itu kan kakeknya Nabi Isa. Betul ya? Maryam itu kan anaknya Imran. Maka disebut dengan Ali Imran, keturunan Imran. Tapi jangan seperti kisah anak muda tuh. Kan ada tuh tiga orang pemuda. Satu namanya Anas, datangin kiai. Kiai, ada apa? Saya mau ngelamar anak Pak Kiai. Emang modalnya apa? Alhamdulillah saya bisa hafal surah An-Nas. Karena sama dengan namanya Anas, ya. Anas, bukan Anas yang di sana, Anas yang ini. Ya udah baca-baca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dapat dia anak muda. Temannya dengar. Masa Anas diterima sama kiai? Gua punya nama Torik. Datang sama Pak Kiai. Pak Kiai, saya namanya Torik, Pak Kiai. Torik? Iya. Modalnya apa? Saya hafal surah Torik, Pak Kiai. Udah baca. Wassamai wattariq wa ma adraka mattariq. Wah, ini bagus juga nih orang. Ada Anas, ada Torik. Pilihan Kiai sudah matorik nih, karena hafal lebih banyak. Datang Ali Imran. Pak Kiai, saya Ali Imran. Nah, ini baru nih, benar. Sini. Namanya siapa? Ali Imran. Nah, kalau tadi kan Anas baca surah An-Nas, Torik baca surah Torik. Nah, sekarang kamu Ali Imran kan ya? Baca surah Ali Imran. Hafal enggak? Begini Pak Kiai. Memang nama saya Ali Imran. Tapi sehari-hari saya dipanggil Kulhu Pak Kiai. Ya, segar aja supaya jangan ngantuk anak mudanya ya. Jadi, kenapa baca surah Maryam, Ibu? Ternyata di situ ada satu ayat. Apa ayatnya tentang ini? Disuruh Maryam itu menggoyang ini pohon kurma. Mana yang hafiz Quran nih? Idhab ila jiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya. Maka kurma yang itu disebut dengan rutab. Rutab itu kurma apa itu? Kurma muda ya, kita sebut ya. Wahai Maryam, bersandar di pohon kurma itu, ila jiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya. Bersandar di situ, kemudian goyang itu pohon kurma. Wanita hamil disuruh menggoyang pohon kurma. Logikanya, mungkinkah itu? Enggak mungkin. Tapi Allah kasih pendidikan kepada Maryam bahwa menggoyang itu usaha supaya jatuh itu buah. Kalau begitu ibu, kenapa baca surah Maryam? Supaya wanita itu punya skill yang luar biasa. Tidak boleh menyerah dengan keadaan. Maryam dicontohkan, dia yang lagi hamil disuruh menggoyang pohon kurma supaya jatuh itu buah. Buahnya bukan buah yang masak Pak, bukan yang matang, tapi rutab. Makanya kenapa ibu baca surah Maryam? Supaya aku punya putri seperti Maryam itu, menjaga diri. Dia orang yang suka bekerja dalam bentuk agresifnya itu luar biasa. Begitu. Nah, ini sekedar meluruskan pemahaman saja. Ketika ruhani sama kekuatannya dengan nafsu. Kalau tadi kan nafsu lebih kencang dibanding dengan ruhani. Maka disebut dengan nafsu ammarah. Sekarang ini ruhaninya kekuatannya sama dengan roh. Contoh tadi itu jam 3 pengen bangun tahajud. Begitu handphone bunyi, cing, cing. Langsung matiin, tidur lagi. Kalau yang pertama tadi gak bangun Pak sama sekali.
Ini masih bangun. Tapi ketika subuh bangun, astagfirullah. Tadi malam kan niatnya tahajud. Ada enggak begitu, Pak? Kita niat sudah mau tahajud, sudah dibantu dengan alarm, sudah dibangunkan, tapi begitu dibangunkan kita tidur lagi, begitu subuh kita bangun ada penyesalan. Ada enggak? Ada? Itulah yang disebut dengan lawamah. Surah Al-Qiyamah ayat 2. La uqsimu biyaumil qiyamah. Lanjutnya. Wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Apa itu nafsil lawamah? Penyesalan terhadap sesuatu ketika kita ingin melakukan yang baik tidak kita lakukan, terjadi penyesalan, dan itu nanti terjadi ketika kita berhadapan dengan Rabb kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian ada yang ketiga, ini nih. Ketika ruhaninya lebih kuat dari nafsunya. Ini model supaya istiqomah. Jadi kalau bicara istiqomah harus ini, Pak. Harus ruhani kita lebih kuat dari nafsu. Bapak dan ibu duduk di sini nih. Ini kan bukan sekedar menghargai saya atau Pak Zainal atau Pak Suroso sebagai pengelola masjid. Bukan. Memang hati kita dah berat duduk di sini, kita berzikir di sini. Benar enggak? Jadi saya dihormati oleh Bapak karena saya ngomong hari ini Bapak mendengarin. Itu saya wajib bersyukur. Coba saya ngomong begini enggak ada yang dengerin. Tapi kan bukan karena itu saja. Karena apa? Karena kita punya ruhani, pengen ruhani ini disiramin bahwa saya atau siapapun yang memberikan tausiah, Bapak enggak perlu lihat itu. Unzur ila man qal, unzur ila man qal wa la tanzur ila ma qal. Unzur ila ma qal wa la tanzur illa man qal. Lihat kepada apa yang disampaikannya, bukan lihat siapa penyampainya. Begitu. Itu siapa itu? Hati yang tadi itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah. Saya ulang lagi. Saya kalau ngaji di daerah Jakarta Selatan, kalau ada tausiah itu ibu-ibu pada teriak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terpaksa. Irji'i ila Rabb biki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ketika ruhani memenangkan pertarungan dengan nafsu, itu yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Kita melakukan puasa ini karena kita punya yang disebut dengan tumakninah mutmainnah. Makanya dalam sholat ada rukun yang disebut dengan tumakninah. Betul ya? Tumakninah itu berhenti pada gerakan-gerakan tertentu. Makanya ibu kalau imam baca fatihah di depan tenang, slow, ibu bersyukur. Dia membuat kita supaya tumaknina. Cuman kadang-kadang kan kita ini karena sudah nafsunya lebih tinggi atau sama dengan rohani itu, ke masjid tuh ya lihat imamnya siapa dulu hari ini. Lihatnya imam pakai gamis, peci putih, kemudian jalannya agak loyo dikit. Takbirnya ketahuan tuh. Allahu Akbar. Ibu udah mikir ini bakaran lama ini ya. Masih begitu, itu nafsunya masih ngomong tuh. Masih ngomong, Pak. Kita baca lama dikit.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ada yang batuk. Padahal batuknya bukan untuk apa-apa, nyengaja untuk protes saja. Tapi kalau nafsu tumakninah, mutmainnah itu, mau imam baca bagaimanapun, dia dengerin satu-satu, satu-satu, gitu. Makanya baca Fatihah kita rekomendasikan ketika salat, berhenti pada wakafnya, karena kita dialog dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab, hamadani abdi, hambaku memujiku. Ada apa ya hambaku engkau memujiku? Apalagi kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rab, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Allah jawab, sa'alni wa a'tini ma sa'alak, hambaku minta apa yang engkau mau minta. Cuman kan masyarakat kita salatnya masih ngebut Pak, enggak ada tumakninahnya. Yang muncul tadi itu bagaimana supaya ngejar target. Betul. Ini yang kita mau bahas, istiqomah itu. Iya Pak. Saya tidak bicara soal rakaat, tidak. Karena ini masalah pemahaman masyarakat kita. Mau 2-3 paket super atau mau 11 paket hemat. Mau strateginya 2-2-2-2-1. Mau 4-4-3, 2-2-2-3-1. Terserah. Kan itu seperti strategi bola saja. Yang penting kan sampai ke puncak. Betul. Kita enggak zamannya lagi bertengkar soal itu, tapi pelaksanaannya harus tumaknina, karena kita ingin memenangkan rohani kita. Bukankah Ramadan ini salah satu makna imsak adalah memanage kita punya nafsu? Nafsu itu perlu. Saya kalau masuk komplek Bapak ini, doa saya satu saja, ya Allah, bersyukurlah bapak-bapakku yang ada di sini. Bersyukur. Rumahnya alhamdulillah, ya toh, masjid di dalam komplek, bersyukur Pak. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana lagi yang kita dustakan. Doa saya gembira, inilah umat Islam, harus kaya, harus punya jabatan. Tapi bagaimana kekayaan dan jabatan itu kita jadikan istiqomah untuk meningkatkan keberpihakan kita kepada ajaran Islam, untuk meningkatkan kepedulian kita kepada ajaran Allah. Sehingga perintah aqimus shalah wa atuz zakah itu sebanyak 32 kali dalam Quran. Kalau ditambahin wa mimma razaqnahum yunfikun itu 84 kali. Maknanya anak muda, aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Maknanya anak muda, habis subuh enggak boleh tidur. Habis subuh enggak boleh tidur. Terus bergerak. Ayo bekerja, fantashiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi. Supaya apa? Peluang berzakat itu muncul. Bagaimana mungkin kita berzakat habis sholat kita tidur? Faham? Makanya boleh. Islam kaya harus, Islam punya jabatan mesti. Tapi ketika itu diberikan kepada kita, aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah. Habis zuhur apakah tidur anak muda? Enggak, lanjutkan pekerjaan. Supaya apa? Peluang untuk berzakat muncul. Jadi kita ini menjaga peluang, Pak. Sama dengan Ramadan ini, wa futihat abwaabas sama, Allah bukakan pintu-pintu langit. Maknanya apa? Allah berikan peluang bagi kita. Karena itulah maka nafsu yang disebut dengan ammarah, nafsu lawamah, sangat kecil kemungkinannya untuk menjadi orang yang istiqomah. Tapi kalau kita punya nafsu mutmainnah, itulah ayat yang dibacakan tadi. Alladzina innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengatakan Rabbuna Allah. Itu maknanya konsisten, komitmen, dawamkan itu syahadah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu statementnya begitu. Innal ladhina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Di situ ada summa Pak. Summa itu maknanya dalam tafsir
dalam tafsir, tidak mungkin dia istiqomah kalau tidak ada proses untuk itu. Kalau huruf waw, aqimus shalah wa atuz zakah, fungsi huruf waw di situ, tidak sempurna sholatnya kalau tidak berzakat. Maksudnya bukan tidak sempurna rukunnya, dia telah sholat, tapi akan jauh bermakna kita punya sholat ketika kita mampu menunaikan zakat. Atau sebaliknya, kita punya zakat akan lebih indah ketika sholat kita juga khusyuk. Begitu. Sama dengan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kalau ini summa maknanya adalah tidak mungkin orang istiqamah kalau tidak ada proses latihan untuk itu. Itulah makna summa di sini. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Orang yang istiqomah itu nanti ketika kita dicabut nyawanya, Pak. Ini maknanya malaikat turun, malaikat ketika ingin mengambil kita punya roh. Roh yang mana yang diambil tadi? Roh yang kalah dengan nafsunya atau roh yang menang dengan nafsunya? Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah takhafu. Hey, nafsu yang mutmainnah, dia tidak akan pernah merasa takut, Pak. Merasa takut maksudnya apa? Takut terhadap hari akhirah. Wala tahzanu alla takhafu wala tahzanu. Dan orang yang tadi yang istiqomah itu tidak akan merasa sedih. Apa sedihnya, Pak? Meninggalkan apa yang kita miliki di dunia ini. Kita kan kalau mikir mati kan kebayang begini, Pak. Jangankan Bapak, saya juga mikir tuh, ntar kalau saya mati anak saya gimana ya? Ntar kalau saya mati ini harta gimana ya? Ini kalau mati ini gimana? Pasti begitu kan? Ini ayat menunjukkan ini. Itu yang bicara ternyata nafsu kita, Pak. Itu yang bicara itu nafsu, Pak. Mikirin ntar kalau saya meninggal dunia, anak siapa yang ngurus ya? Perusahaan siapa yang lanjutin ya? Itu nafsu, Pak. Tapi orang yang istiqamah, Allah takhafu, dia tidak akan takut dengan hari akhirat. Alhamdulillah ya Allah, pertemukan aku denganmu secepatnya. Karena kematian itu adalah pintu supaya kita lebih cepat bertemu dengan Allah. Wala takhafu wala tahzanu, dia tidak akan merasa sedih meninggalkan apa yang ada di dunia. Dia bilang, yang ada di dunia biarin, urusan orang yang hidup. Kita kan sering mikirin gitu, makanya sering berantem. Sebelum meninggal dibuat pembagian warisan. Karena kita masih mikir. Padahal yang harus kita pikirkan nanti, Pak. Makanya tugas yang paling berat kita sekarang, Pak. Apa, Pak? Tugas kita yang paling berat. Terakhir nih. Tugas kita yang paling berat adalah apakah kita meninggalkan dunia ini husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu yang paling berat. Karena itu disebutkan wala tahzanu wa abshiru bil jannah. Sementara orang yang tadi hatinya yang istiqomah, yang tumakninah itu, wa abshiru bil jannah, yang terbayang dia adalah syurga. Udah dikasih kabar gembira. Itu enggak ada tuh dunia, sementara aja itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Makanya orang yang meninggal dunia, sebelum dia meninggal sudah dilihatkan sama dia, Pak, akhirat itu. Kebetulan kita belum mati, Pak, ya. Jadi belum bisa cerita pengalaman. Iya, harusnya ada testimoni dari orang yang meninggal. Nah, kalau ada sempat begitu, Pak, testimoninya, insya Allah kita pada taubat, Pak. Tapi karena enggak ada testimoni, itu ngomong ustaz aja itu. Terakhir sekali, udah mau jam 1 ya. Jam 6 maksudnya. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, nahnu awliya, Allah lah penolong kita. Karena itu
Saya tidak akan bahas apa definisi istiqomah. Istiqomah itu jalan yang lurus, Pak. Sama dengan kita setiap hari membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami menjadi orang yang istiqomah. Jalan lurus, enggak ada belok-belok. Siapa itu? Yang ruhaninya bisa memenangkan pertarungan. Ramadan ini kita dididik supaya rohani kita menang dari nafsu kita. Saya pikir ini, mohon maaf, hampir sudah 40 menit saya memberikan, mungkin tinggal 10 atau 20, 15 menit lagi ya, silakan. Enggak ada minum, Pak ya? Ya, terima kasih kepada Ustadz Masyurul Khamis atas siraman rohaninya. Kemudian bagi sekarang bagi para jamaah yang ingin bertanya kepada Ustadz, dipersilakan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti mengurangi tugas saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa yang Bapak uraikan lumayan sistematis. Mungkin perlu ada tambahan penjelasan. Itu tadi versus antara rohani dan nafsu. Sekarang pertanyaan saya, Pak Ustadz. Bila mana orang-orang tersebut memperoleh ujian bersifat apakah dia istidraj, baik berupa kebaikan dengan kedudukan dan kemudian memperoleh harta, atau dia mengalami kesulitan mendapatkan segala sesuatu apa yang dia butuhkan. Nah, ini suatu pertentangan itu untuk tetap mendapatkan satu jalan yang Pak Ustadz uraikan istiqomah tadi. Sementara begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, Pak, saya bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bapak. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kamu mengira, kamu katakan kamu beriman, tidak diuji keimanan kamu? Ujian itu kan banyak ya. Walana bluwannakum bisyai'im minal khawb wal ju' wa naqsim minal amwal wal amsus was samarat wa basyiris sabirin. Kalau ujian yang sifatnya menyakitkan, insyaallah orang banyak sadar. Dan biasanya orang langsung dijewer kupingnya. Tapi ujian yang disebut dengan tadi itu, istidraj, kemewahan, sesuatu yang tidak kita duga-duga gitu. Itu yang terkadang banyak tidak menyadari itu sebagai ujian. Waktu zaman Nabi Musa alaihissalam, ada orang yang paling miskin datang kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Allah, tolong doakan supaya aku menjadi orang kaya. Terus terang kata orang miskin ini, aku capek menjadi orang miskin. Tolonglah doakan supaya aku menjadi orang kaya. Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Wahai saudaraku, kalau engkau ingin sukses meninggalkan kemiskinanmu, bersyukurlah kepada Allah. Kira-kira orang miskin disuruh bersyukur, senang atau marah, Pak? Marah dia. Marah, Pak. Kamu udah tahu saya miskin kok disuruh bersyukur. Harusnya bersabar. Menurut dia begitu. Kan yang kita yakini kan begitu. Kalau dapat musibah bersabar, kalau dapat kemenangan kita bersyukur. Itu masih orang biasa, Pak, kaji begitu. Harusnya orang yang dapat musibah, di samping dia bersabar, dia bersyukur. Orang yang dapat sesuatu yang indah tadi itu, yang kita sebutkan sering bersyukur, syukuran. Banyak sekali kita syukuran. Hamil istri, syukuran. Lahir anak, syukuran. Wisuda anak, syukuran. Menikah anak, syukuran. Kita menikah pun syukuran. Tapi menikah yang kedua enggak syukuran, Pak. Ada yang kedua menikah syukuran, Pak? Kayaknya enggak ada pelakunya di sini ya.
Nah, sementara ada orang kaya di zaman Nabi Musa datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, Nabi Allah Musa, tolong doakan kepada Rabb agar aku dikembalikan menjadi orang miskin. Karena terus terang, kata orang kaya ini, aku terganggu dengan kekayaanku. Sehingga terkadang dengan kekayaan dan jabatan ini, aku lalai bersyukur kepadanya. Tolong kembalikan aku menjadi orang miskin. Apa jawaban Nabi Musa? Nabi Musa bilang begini, kalau begitu, janganlah bersyukur kepada Allah. Kira-kira jawaban orang kaya tadi apa? Dia bilang, wahai Nabi Allah, mana mungkin aku tidak bersyukur kepada Allah. Kalaupun seluruh hartaku diambil, tapi kan aku masih ada nafas, masih bisa hidup, masih bisa bersyukur kepada Allah. Apa yang terjadi kemudian? Allah takdirkan yang miskin tambah miskin, yang kaya semakin kaya. Kenapa? Syukur itu yang perlu kita hidupkan. Jadi kalau ditanya kepada saya tadi, apakah ujian itu sesuatu yang membuat kita ya supaya kita istiqomah gitu ya? Senantiasalah bersyukur. Senantiasalah bersyukur. Ketika kita mendapat apapun, syukur itu harus menjadi sesuatu yang indah. Maka dalam hidup kita ada dua pasangan yang harus hidup, syukur dan sabar. Contoh saja anak muda ganteng menikah dengan istri yang enggak cakep. Kira-kira yang bersyukur siapa itu? Istrinya yang bersyukur karena mendapat suami yang ganteng. Suaminya bersabar. Iya, atau sebaliknya, istrinya cakep, suaminya enggak ganteng. Kira-kira yang bersyukur siapa? Suaminya bersyukur, istrinya menderita, bersabar. Makanya pulang ke rumah ibu saling menatap, apakah ibu termasuk bersyukur atau bersabar gitu. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang Bapak maksudkan, tapi begini, di akhir dari ini semua, supaya kita istiqomah, salah satu di antaranya yang paling perlu adalah bertadabburlah dengan Al-Qur'an. Supaya kita istiqomah, mulailah yang mudah dulu anak muda. Sama dengan tadi kita mau naik gunung, jangan di awal ini langsung ngebut. Ibarat kita mau maraton pak, mau lari pagi nih ke Depok, keluar di komplek. Itu kan kita larinya pelan-pelan dulu, pelan-pelan, sudah agak jauh baru mulai stabil. Benar gak? Nah, sebelum sampai ke tujuan, jangan berhenti pak. Karena kalau berhenti, minum, kemudian istirahat, saya bisa garanti untuk lari berikutnya udah malas. Sama dengan tarawih pak, ini udah malam ke-7, berhenti nih, nggak ke masjid, besok malam udah mulai malas anak muda. Jadi perlu continue. Maka dalam Islam ada yang namanya dawam, dawam itu continue. Ada yang namanya sebut dengan iltizam, iltizam itu konsekuen. Jadi biarlah ibadah kita sedikit kata Rasul, tapi konsekuen daripada banyak tapi seperti itu pak. Mungkin tidak klop ya, tapi menurut saya sih sesungguhnya seluruhnya kita diberikan Allah ujian, ujian yang baik dan ujian yang tidak baik menurut kita pasti ada hikmah di balik itu untuk menguji kita punya jiwa yang tenang atau kita punya jiwa yang tidak tenang, gitu pak. Ya, selanjutnya pertanyaan bagi ibu-ibu. Ada pertanyaan? Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kondisi atau situasi nafsu amanah atau nafsu mutmainah dan lawamah itu tidak selalu stabil. Nah, bagaimana kalau dalam situasi kondisi di mana nafsu lebih besar dari ruh, kemudian bagaimana usaha untuk menjadi beranjak menjadi ruh sama dengan nafsu dan dapat mencapai ruh lebih kuat dari nafsu, itu bagaimana untuk mempertahankan istiqomahnya itu? Bagaimana tipsnya mungkin
ada beberapa hal antara ini Ustaz sebutkan tadi, tadabur Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Tipsnya banyak sebenarnya. Salah satu di antaranya, bertemanlah dengan orang-orang yang lebih baik dari kita. Bacalah kisah-kisah orang soleh. Dalam Quran itu disebutkan ya, tentang ada surah Al-Qasas, tentang kisah-kisah soleh gitu ya. Berteman dengan orang-orang soleh. Ya, biasanya Ibu kalau kita ngobrol dengan orang yang katakanlah suka ghibah, itu pastilah kita ikut di situ. Sama dengan Ramadan ini lah biasa begitu kan. Bu, saya kemarin ketemu loh dengan si Polan begini. Kita bilang, enggak boleh, lagi puasa. Ini shaim, aku puasa. Terus teman kita bilang, kemarin-kemarin mau. Iya, lagi puasa, enggak boleh. Terus kapan? Ntar aja habis buka puasa. Coba tuh kan. Karena berteman dengan orang yang tidak istiqomah tadi. Jadi kalau kita memaintain kita punya ruhani, ayolah kita saling membantu. Tadi itu naik gunung, sama-sama naik gunung. Orang yang sama naik gunung itu punya visi yang sama. Visinya apa? Supaya sampai ke puncak. Jadi teman, lingkungan hidup, pergaulan itu juga berpengaruh kepada kita punya nilai iman yazid atau yangkus. Kita punya nilai istiqomah ini bertahan atau tidak, ya. Kemudian tadi itu banyak baca kisah orang-orang soleh, orang-orang sukses. Dan yang paling perlu lagi adalah barengan dengan ibadah. Karena bagaimanapun semuanya kembali kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Itu doa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal-afaf wal-ghina. Itu kan banyak doa-doanya. Seluruhnya kita kembalikan kepada Rabb kita. Karena bagaimanapun kita ini adalah makhluk dari Allah. Jadi jaga makanan dan sumber kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, harta itu ada 4 kategori Pak. Ada dapat dari yang halal, dibelanjakan kepada yang halal, itulah harta yang barokah. Halal, dari yang halal, dibelanjakan kepada yang halal, itulah barokah. Ada harta yang halal, dibelanjakan kepada yang haram, itulah harta yang tercela. Kita capek cari, tapi maaf 1000 kali maaf, dibelanjakan kepada yang tidak bagus. Ada harta dari sumber yang haram, tapi dibelanjakan bangun pesantren, bangun masjid. Bagi orang manfaatnya ada, tapi bagi kita enggak ada manfaatnya. Yang paling parah lagi, dari harta yang haram dibelanjakan kepada yang haram. Orang sering bilang, datang dari setan kembali ke setan gitu ya. Jadi Ibu, makanan, pergaulan itu juga sangat berpengaruh. Maka Rasul pernah bersabda, man akalal halala safadinuhu wa raqqa qalbuhu wa lam yakun lidakwati hijabun. Siapa yang makan yang halal, safadinuhu, semakin bersih agamanya. Wa raqqa qalbuhu, lembut hatinya. Walam yakun lidakwatihi hijabun, dan doanya tidak ada hijab. Karena itulah saum adalah media bagi kita untuk memaintain itu juga. Makanan kita jaga, kita juga puasa. Nabi Daud saja orang paling kaya di zaman itu, raja, nabi, dia puasa satu hari, berbuka satu hari. Itu bukan 30 hari, setahun Pak. Jadi setahun itu, setengah dari setahun itu dia enggak makan. Ya kan? Nabi Sulaiman orang paling kaya di dunia, bisa berbicara dengan semua makhluk, termasuk yang namanya pasukan darat burung, pasukan darat manusia, punya intelijen Pak, punya intel dia, intelnya apa? Jin Pak. Ya kan, pasukan jin itu intelijen Pak. Saya sebelum Ramadan diminta tausiah di BIN itu, saya bilang saya berhadapan dengan para jin, pada kaget mereka. Di zaman Nabi Sulaiman ini jin semua karena intelijen gitu. Dia puasa berapa hari Bapak? 3 hari puasa, 3 hari tidak puasa. Setahun, iya. 3 hari puasa, 3 hari tidak puasa. Padahal orang paling kaya di zaman itu. Itu bagaimana mengistiqomahkan itu? Kalau bukan faktor syukurnya kepada Allah. Karena itulah komitmen syahadatain kita menjadikan kita memaintain. Nanti kan ada muhasabah, muahadah, muraqabah, mujahadah. Itu kan sering itu. Kita muhasabah. Apa yang kita muhasabah? Muahadah, janji kita kepada Allah. Kemudian setelah kita melihat janji kita, oh ada yang kurang nih.
kembali muraqabah, perbaiki hubungan kita kepada Allah. Untuk itu apa? Mujahadah, pergi keseriusan. Saya pikir itu ya, sudah jam 6 lebih. Ya baik, itu mungkin pertanyaan terakhir bagi jamaah yang ingin bertanya, mungkin bisa bertanya di luar forum. Mari kita tutup pengajian kita hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.